Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa peternak Puter Pelung. Oke, teman-teman, ini saya punya pengalaman yang mungkin sedikit langka ya, karena biasanya yang terjadi, pengalaman yang akan ceritakan ini terjadi pada yang pernah saya lihat tuh pada burung laster ya. Selama saya ternak puter, mungkin baru kali ini saya menemukan di ternak saya. Lu biasa yang belum mengikuti video, belum mengikuti channel, silakan subscribe ya. Oke, saya jelaskan. Seperti apa kejadiannya? Kejadiannya gini teman-teman. Si jantan nggak mau ngawin betina. Si jantan maunya ngawin pangkringan. Saya kira itu karena penjodohan baru atau pelajaran atau gimana ya. Ternyata saya mati seperti itu setiap tak mau meloloh, saling meloloh sama betina mau. Tapi waktu mau ngawin nggak mau naik, malah si jantan ngawin pangkringan. Padahal ini jadwal lama ini. Nah, pertama saya berpikir ini pembelajaran belajar kawin atau gimana, tapi ini kan burung yang udah lama jadwal atau baru saja mulai belajar kawin itu gimana, tapi kok ngawin pangkringan. Saya biarkan dulu, terus saya amati terus tetap seperti itu. Oh maaf ya, saya nggak bisa tayangan videonya, saya juga nggak sempet ambil videonya waktu kejadian pengawinan pangkringan. Bisa jelaskan aja, bayangin aja teman-teman ya. Itu saya pangkringan saya lepas, dapat saya lepas sampai satu minggu. Saya amati lagi, setiap saya ketemu dia mau kawin, habis lolol dia mau kawin jam 10, ternyata jantannya malah nggak mau naik dan nggak mau ngawin. Dan seperti itu, habis lolol-lololan, ternyata betina sudah mapan, sudah minta, sudah di posisinya mau dikawinin, jantannya malah nggak mau naik, malah pergi. Saya mati sampai satu minggu, sesering ketemu seperti itu. Terus saya kembalikan tangkringannya. Saya kembalikan tangkringannya, si jantan malah ngawin tangkringannya lagi. Ya udahlah, mungkin jantannya yang nggak mau, yang jadi mungkin jantannya lagi bermasalah atau gimana yang jantannya. Hanya jantannya saya ambil, saya gantikan jantan baru. Dapat 3 hari kawin dan normal, jantan yang baru ini nggak ngawini tangkringan lagi. Yang jantan ngawin tangkringan saya masukkan sangkar engkel buat bunyian harian aja. Mungkin teman-teman yang pernah ngalami seperti itu, silakan komen. Mungkin ada solusi. Jadi saya biar bisa memperbaiki perjalanan di sini, perjalanan puter saya bisa normal kembali, bisa mau ngawini betina lagi, biar nggak ngawin tangkringan. Oke, itu aja teman-teman. Maaf ya, video saya mungkin lambat-lambat buatnya karena kesibukan. Mungkin teman-teman kembali lagi kalau punya pengalaman seperti saya, jelaskan aja di kolom komentar, gak apa-apa. Kan selama ini jarang sekali yang komen, tapi yang nonton alhamdulillah gak apa-apa. Gak komen, yang penting nonton. Dan yang belum mengikuti tapi sudah mengikuti video, sering menonton aja tapi belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar kita terima timbal baliknya adalah saya menjelaskan ilmu
saya juga berharap subscribe-nya ya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Putermania.